Iris Bella ingin segera melahirkan Sausa Gendong, bayi kembar Sana Sadika, dan JJ Govinda. Rumah Amar Sony dan Iris Bella baru-baru ini dikunjungi oleh Sana Sadika dan JJ Govinda. Hal itu terlihat dari video yang diunggah di kanal YouTube mereka Ice TV. Dalam video tersebut, mereka ditantang untuk mengasuh bayi kembar adik Raffi Ahmad tersebut. Saat melihat kelucuan bayi kembar Sana Sadika dan JJ, Iris Bella mengaku sudah tidak sabar ingin segera menimang bayinya. "Lucu banget," kata Amar Sony. "Ya Allah, gemes banget," ujar Iris Bella saat itu. "Aku pengen cepat-cepat lahir," timpal Iris Bella sambil bersandar ke bahu suami. Diketahui pada awal 2019 lalu, Amar Sony dan Iris Bella sempat kehilangan bayi kembar mereka. Kini pasangan ini tinggal hitungan bulan untuk menjadi orang tua. Sebelum resmi menjadi orang tua, Amar Sony dan Iris Bella latihan mengasuh bayi Zain dan Sunaira. Amar Sony dan Iris Bella mulai bergantian menggendong Zain dan Sunaira. Kedua bayi kembar Sana Sadika dan JJ Govinda itu tampak tenang. Amar Sony kemudian ditantang mengganti popok Sunaira yang saat itu tengah ia gendong. Namun saat hendak diganti popok, Sunaira menangis. Amar Sony pun tak tahu cara mengganti popok. Hingga Amar Sony menyerah dan mengembalikan Sunaira kepada Sana Sadika. Setelah itu, Sunaira baru bisa tenang setelah digendong Sana Sadika. Mendapat pengalaman tersebut, Amar Sony mengaku sampai basah keringetan. Itu tadi Iris Bella yang ingin segera melahirkan seusai gendong bayi kembar Sana Sadika dan JJ Govinda. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis komentar di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya.